Kurang lebih ya hampir 100, 2 bis. Oh, 2 bis ya? Ya. Nah, kesan-kesan berwisata di kawasan Borobudur bagaimana, Pak? Wah, sangat senang. Memukau rakyatnya juga ramah-ramah. Bagus. Tadi Vandret naik VW ya? Ya. Bagaimana perasaan? Ya, senang, Pak. Konvoy gitu. Konvoy kayak mau perang ke Vietnam. Maaf, namanya Pak siapa? Bapak Sukael. Kalau dinas bakti di PU apa? Dinas DPU Dinpo Taru Kabupaten Demak. Itu sudah berapa lama? Wah, dalam 7 tahun saya. 7 tahun ya, cukup ya. Lama juga. Ya. Kalau kerja utamanya apa? Kerja utamanya saya ya di pelayanan. Oh, di pelayanan. Jadi di anu kantor ya. Ya. Tapi pernah di lapangan juga dulu. Ya, ya kadang juga di lapangan. Iya, iya. Oke, selamat menikmati pariwisata di Borobudur ya, Pak. Siap ya. Oke, Mbak, mantap. Oke. Guys, baru saja saya bincang-bincang bersama Bapak Sukahar, Dinas DPU Kabupaten Demak. Salam pariwisata berkelanjutan. Berwisata tetap beretika. Jenengan itu kan atlet gulat ya. Lu kok tahu, Mbak, saya atlet gulat? Lu ya tahu dong, beken, ya kan? Berangkat pon berapa kali itu dulu itu? Wah, hampir 10, mungkin 9-10. Ya, guys, di sebelah saya ini jago gulat ya. Pernah berangkat pon. Cuma dia kurang berani untuk bergulat dengan nyonya. Iya. Nah, ya. Udah capek, Mbak, itu, Mbak. Yang sebelahnya atlet takraw. Jotos, Mbak. Kalau sebelahnya? Adu jotos, Mbak. Oh iya, boxing, Mbak. Oh iya, adu kelas jotos, apa? Mbak. Kelas bantam, Mbak. Bantam. Oh iya. Nah, inilah personil-personil dari DPU ya, antarwang ya, antarwang, tataruang. Oh ya, yang berwisata ke kawasan Borobudur, dia lagi menikmati ya itu camilan. Itu saja ngevlog singkat ya. Mbak belum. Biar tua tetap semangat, Mbak. Ya, semangat itu muda, penting. Mbak. Semangat itu penting. Iya, Mbak. Apalagi yang muda-muda harus semangat, oke? Okay? Salam rukun, jaga persatuan, saling menghormati, saling menghargai, jaga toleransi, salam bhinneka tunggal ika, dan salam kebangsaan.